lighting ceremony atau yang biasa disebut perayaan penyalaan lampu Natal untuk yang pertama kali. Ini menandakan bahwa kegiatan selama promosi selama bulan Natal sudah dimulai di hotel ini. Bisa terlihat dari dekorasi-dekorasi yang sudah kita siapkan dari pintu depan sampai pintu belakang, bahkan semua pohon yang di depan area hotel sudah kita dekorasi. Selain itu kita menghadirkan ada Santa Booth Corner, bisa dilihat di ujung sana. Dan tidak hanya Santa Booth Corner, tetapi kami juga menyediakan social media challenge, di mana di social media challenge itu seluruh tamu hotel, baik yang menginap ataupun tidak menginap, mereka bisa mengikuti ajang tersebut. Jadi mereka bisa mengikuti foto terserah di area manapun, yang penting ada gimmick-gimmick Natalnya, kemudian di-upload dan di-tag ke kita punya sosial media. Hadiahnya apa? Jangan khawatir, kita akan memberikan staycation, menginap di executive suite, di kamar kita yang paling bagus, paling mewah, termasuk makan pagi untuk 2 orang, dan memberikan pengalaman-pengalaman yang berbeda ketika mereka menginap di sini. Itu adalah kejutan dari kami. Kami berharap adanya social media challenge ini bisa memberikan satu tantangan kepada tamu-tamu kita. Biasanya kan mereka senang selfie, senang foto-foto. Tidak hanya itu, kalau mereka bisa memberikan likes terbanyak dan memberikan foto yang kreativitasnya paling banyak, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk menginap di Hotel Grand Mercu Jakarta Kemayoran. Rumah di Eropa. Jadi kalau kita flashback kembali ke belakang, Ramadan lalu kita membawa semuanya ke Mediterania. Kalau untuk Christmas ini kita membawa semua tamu kita ke Eropa. Jadi kalau bisa dilihat itu dekorasinya itu seperti di dalam rumah, dan menengok keluar itu seperti